Sahabat Serba Serbi Banten, bertemu dan berjumpa lagi dengan kabar teraktual dan terpercaya di SSB News. Sungguh tega dan mengenaskan. Seseorang paman tiri sendiri, paman saudaranya sendiri, menculik keponakannya atau saudaranya sendiri. Dengan modus apa sesungguhnya dia menculik keponakannya sendiri atau saudara anak saudaranya sendiri? Ternyata modusnya adalah anaknya dibawa berusia 4 tahun dibawa untuk mengemis. Setelah ditemukan di Jakarta di Pasar Minggu, ternyata anak ini dibawa di jalanan dan dibawa, digunakan, dimanfaatkan untuk mengemis. Sungguh tega, tega, sungguh tega. Apa kejadian ini bisa kejadian ini terjadi pada diri sang anak? Tiga minggu. Kedua orang tua menangis sedih mencari seorang anak. Kemana anak saya? Kemana anak saya? Ternyata anaknya dibawa untuk dimanfaatkan, digunakan untuk mengemis. Sahabat SSB News, hati-hati dengan anak kita. Jaga anak kita. Jangan sampai itu terjadi pada anak-anak kita. Apa yang terjadi pada mulanya? Anak ini bisa diambil untuk mengemis. Awalnya si anak diiming-imingi dengan es krim, dibawa ke warteg yang ada di Jombang, Cirebon. Saat di warteg, anak ini dibawa dengan kakak dan adiknya atas nama AS. Kemudian sang kakak disuruh menjemput ibunya untuk makan bersama di warteg. Ternyata setelah orang tuanya datang ke warteg, anaknya sudah tidak ada. Dan anaknya dibawa entah kemana. Sampai orang tuanya melaporkan ke Polres Cirebon, ternyata anaknya dibawa oleh sang saudaranya sendiri atau diculik. Mari kita ikuti berita selanjutnya di SSB News. Seorang bocah usia 4 tahun diculik di kota Cirebon. Sebelumnya diberitakan Adrian Safitri diculik pelaku pada Senin 2 Januari 2023 di Ramayana Mall, Cirebon. Di lingkungan Jombang Cemara, Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cirebon, pukul 16.00. Aksi penculikan berawal dari pelaku membujuk korban dan kakaknya, Abi 7 tahun, untuk jajan es, kemudian mengajak makan di warteg. Juh itu, istri saya sesampainya di Ramayana 6:30 malam, mereka keliling-keliling mencari si Fitri, anak saya yang kedua ini, sama si penculik ini. Sampai 2 jam, sudah kelelahan, akhirnya mereka ya udah pulang ke rumah menunggu saya pulang kerja. Dari situlah putus, nggak ada jejak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita sekalian yang saya hormati dan saya banggakan hari ini tuan rumah Bapak Kapolres Cirebon. Yang saya hormati, saya banggakan Ibu Kajari. Saya tadi pertama datang langsung memberikan apresiasi kepada Ibu Kajari karena satu, punya sense of crisis, artinya bahwa ini adalah menjadi sebuah PR kepada saya. Dan yang kedua, beliau adalah seorang wanita dan seorang ibu yang melihat kasus ini, makanya
Saya bilang, ibu berkenan hadir ya, mau ya. Saya bilang itu luar biasa sekali. Yang ketiga adalah saya menyampaikan apresiasi dan rasa penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pak Wali Kota. Dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakil Wali Kota. Luar biasa Pak, salam hormat pada beliau. Ini adalah wujud dari perhatian, wujud dari sense atau sense of crisis terhadap kejadian ini, dan termasuk juga wujud dari apresiasi yang diberikan oleh beliau dan wujud apresiasi dari pimpinan Polri dalam hal ini yang diwakilkan kepada saya untuk menyampaikan. Yang pertama adalah mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya dari pimpinan Polri dan Bapak Kapolda Banten kepada tim gabungan Polda Banten dan Satuan Reskrim Polres Cirebon yang sudah bekerja keras dan sigap karena sudah mengungkap kasus penculikan putri kita tercinta Ananda Fitri yang berumur 3 tahun dan hilang selama 23 hari. Ini sangat-sangat menyedihkan sekali. Bagaimana coba kalau itu terjadi kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita. Oleh karena itu, sekali lagi, ini merupakan duka kita semua. Duka artinya bahwa kita mendapatkan sebuah duka berita ada seorang anak kecil yang hilang dan ternyata memang diculik dan akan dipekerjakan sebagai seorang pengemis. Jadi saat ini menjadi problem bangsa dan menjadi PR kita semua bahwa ke depan kita harus lebih berhati-hati, ke depan kita lebih waspada, jangan sampai kita juga gampang menitipkan anak-anak kita kepada